Insyaallah pengiriman logistik pemilihan umum tahun 2019 saya nyatakan dimulai secara resmi. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman didampingi Ketua KPU dan Kapolres Cianjur, Ketua DPRD Cianjur, resmi melepas pendistribusian logistik pemilu untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur pada hari Senin tanggal 8 April 2019. Sebanyak 20 armada truk hari ini membawa 2.000 kotak suara, diprioritaskan pendistribusian wilayah Cianjur Selatan. 1,6 juta DPT seluruh wilayah di Kabupaten Cianjur, kata Ketua KPU Cianjur Hilman Wahyudi, dipastikan terdistribusikan dengan aman dan lancar, mulai dari pihak KPU Cianjur hingga PPK. Pelaksanaan pendistribusiannya, KPU Cianjur bekerjasama dengan pihak kantor pos Cianjur. Hilman menuturkan, adapun pendistribusian kotak suara di dalamnya memuat seperti surat suara C1 pleno, C1 hologram, serta kelengkapan TPS lainnya. Sudah ada di setiap kotak suara yang saat ini didistribusikan. Untuk yang hari ini itu kita gunakan 20 armada untuk 4 kecamatan. Ya. Dengan jumlah kotak suara? Jumlah kotak suara 2.000. Ya. Ya. Bilik suara juga 2.000. Gitu ya. Jadi selain ada kotak dan isinya, kita mengirimkan juga biliknya untuk hari ini. Tapi yang untuk yang sekarang yang pasti harus sudah ada surat suara, kemudian C1 plano, C1 hologram itu, kemudian juga ada alat kelengkapan TPS ya, semacam bantalan, kemudian paku. Kita melakukan kerjasama untuk pengiriman dari KPU ke PPK itu dengan pihak PT Pos Cianjur. Kita rencanakan satu hari itu 4 kecamatan, dan yang didahulukan itu adalah kecamatan-kecamatan yang ada di selatan Cianjur. Jajaran kepolisian Resort Cianjur menurut Kapolres Cianjur AKBP Solia menuturkan, anggota kepolisian Cianjur sudah siap mengawal pendistribusian, juga pengamanan sampai lokasi yang ditentukan. Karena setiap hari jatahnya adalah 4 PPK seperti tadi disebutkan oleh Ketua KPU, jadi kami melibatkan 12 personil, dan ini setiap PPK itu ada 3 personil depan dan belakang. Kita upayakan semaksimal mungkin, dan masing-masing petugas sudah kita bekali dengan kemampuan pengawalan dan pengamanan untuk mengawal logistik pemilu.